Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTuber Tutorial. Di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana caranya merubah foto kita menjadi foto anime dengan cara cepat, mudah, dan hasil yang memuaskan. Nah, saya sarankan kalian cukup buka Play Store, lalu kalian download aplikasi yang namanya CapCut. Nah, ini yang ini ya, CapCut. Di sini kalian tinggal download yang logonya ini ya, CapCut. Setelah kalian download, silakan kalian buka aplikasinya. Saya sarankan kalian menonton video ini sampai selesai ya, karena untuk menyimpan foto tersebut ada trik tersendiri. Nah, saya jelaskan dulu aplikasi CapCut. Jadi aplikasi CapCut ini setelah fotonya jadi itu tidak bisa disimpan dengan format JPG ya. Maksudnya tidak bisa disimpan dengan format foto, tetapi hasilnya yaitu video. Nah, jadi untuk menyimpan supaya jadi gambar foto itu ada caranya. Nah, di sini kita coba dulu kita bikin foto animenya. Nah, di sini ada tulisan proyek baru. Kita klik saja. Nah, jadi di sini ntar kita pilih foto yang ingin diedit menjadi anime ya. Misalnya kita coba foto yang ini. Di sini kita bisa menambahkan beberapa foto. Sebenarnya ini kan aplikasi edit video ya, tapi foto juga bisa kok. Nah, misalnya saya gunakan 3 foto aja ya. Satunya yang ini deh. Nah, ini saya tambahkan 3 foto. Nah, ini hasilnya itu berupa video ya. Di sini bisa di setel. Ini durasinya 11 detik. Nah, bagaimana caranya supaya foto ini berubah menjadi anime? Nah, kalian bisa lihat di bawah. Sini ada beberapa efek ya. Di sini ada edit, audio, stiker, efek, filter. Nah, untuk memunculkan efek anime, kalian klik dulu salah satu foto. Nah, di sini nanti ada lagi menu di bawah nih, banyak banget kan menu-menunya. Di sini kalian cari yang menu anime ya. Nah, ini ada menu anime dan menu komik. Itu hasilnya hampir sama ya, kayak kartun gitu. Nanti kita lihat perbedaannya aja. Nah, sekarang untuk merubahnya, merubah foto tersebut jadi anime, kalian cukup klik tombol anime aja dan tunggu beberapa detik. Nanti foto kalian akan langsung berubah menjadi anime. Nah, itu dia, sudah berubah menjadi anime. Nah, untuk foto berikutnya, kalian lakukan hal yang sama. Kalian tinggal klik fotonya, lalu klik tombol anime. Nah, itu cukup mudah, bukan? Nah, untuk menyimpannya, nanti masih saya akan lanjut dulu ya, jadi di akhir ya, untuk cara menyimpan gambarnya. Nah, di sini kita akan coba juga untuk komiknya. Nah, kalau foto itu bisa pakai ini ya, efek anime dan komik. Kalau video nanti tidak bisa menggunakan efek anime dan komik, nanti akan hilang ya, seperti ini nih di sebelah komik nih. Tidak bisa digunakan kalau formatnya berupa video. Nah, di sini kita coba bandingkan komik dengan anime ya. Kita tambah dengan foto yang sama ya. Nah, jadi ini foto yang anime, ini foto yang komiknya. Ini foto komik, ini foto anime nih. Kita coba klik. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau ini anime, ini komik. Jadi kalau komik itu lebih detail ya dan warnanya lebih terang. Kalau ini anime ya. Nah, untuk menyimpannya bagaimana? Cara menyimpannya itu ada di sini ya. Ada di tombolnya itu ada di pojok kanan atas. Kita tinggal klik
Nah, di sini kita bikin tingkat bingkainya yang 24 aja. Biar filenya tidak terlalu besar. Yang jelas resolusinya harus yang besar ya, supaya nanti hasilnya bagus. Setelah itu kita ekspor. Nah, jadi di sini menyimpan file berupa video ya, bukan foto. Dan di CapCut ini emang tidak disediakan untuk menyimpan file berupa foto. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengambil foto tersebut? Caranya itu kita tinggal keluar aplikasinya, lalu kita buka galeri, kita buka video yang tadi. Nah, ini kan video yang tadi ya. Kita putar videonya sampai ukuran penuh. Kalau sudah ukuran penuh, kita screenshot saja. Tapi di stop dulu ya. Di screenshot biar gampang ngambil. Nah, itu. Nah, ini kita yang ini yang komik ya. Kita screenshot juga. Nah, ini yang animenya. Nah, setelah di screenshot kita lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah jadi ya. Foto animenya. Hanya dalam beberapa detik saja sudah jadi foto anime dengan mudah dan cepat ya. Tuh, ini hasilnya. Ntar kalian tinggal crop aja yang item-itemnya ya. Lalu kalian download. Upload maksudnya. Nah, ini hasilnya ya lumayan memuaskan ya. Sangat memuaskan lah mungkin. Kita nggak perlu pusing-pusing edit. Tapi untuk hasil yang lebih maksimal, kalian harus gunakan aplikasi Photoshop. Nah, kira-kira seperti itu cara mengedit foto menjadi anime. Untuk apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa klik di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab. Jika pertanyaannya bisa saya jawab. Oke, mungkin sekian aja tutorial yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.